Bang, ntar mau makan pakai apa? Terserahlah. Cih, atau jangan terserah. Tadi pas sakin oncom mah, agak mau lagi. Iya, tuh jangan oncom juga. Orek deh, orek. Cih, jangan orek. Tempenya lagi susah di warung. Mau nyari kemana kali? Ya udah, nyambal tauco ayo udah. Cih, atau jangan nyambal tauco juga. Cabenya lagi mahal. Ya udah, beli lauk warteg ayah. Cih. Lah warteg kaya, emang lu udah gak doyan masakan bini? Gagal lu udah kayak orang kaya ayam, makannya lah warteg. Ah gua timpa pakai besek lu. Bang, main tebakan yuk. Kenapa lelaki gak boleh duduk di atas beras? Takut diomelin emak. Salah lah. Terus jawabannya apa? Takut berasa dipatokin burung. Nih, abang juga punya pertanyaan. Kenapa empuan gak boleh duduk di tanah lama-lama? Karena pemali. Eh, bukanlah. Pemali mulu yang disalahin. Habis apa? Jawabannya, empuan gak boleh duduk di tanah lama-lama, takut kacangnya tumbuh. Aduh. Bang, sini. Sini, malah dia melongo ayah. Sini. Ih. Ih, danyo. Neng, minum, Neng. Nih, giliran sakit ayah, bini dicariin, minta minum lah, minta makan lah. Giliran sehat ayah, boro-boro inget bini, segala selip gaji diumpetin. Makan nih. Udahlah kenyang, ih makan mulu biar apa emang? Cih. Biar berak keluar tai. Hah? Aduh. Ji, Ben. Ini rapot lu nilainya merah semua, Ben. Ji, matik 3. PPKN 4. Bahasa Indonesia 5. Ini nilai lu mana yang bagus? Lu sekolah apa joget? Otak bego bapak lu jangan suka diturunin, Ben. Ji, ngomel ayo. Jelas lah gua ngomel. Orang nilai lu jelek semua. Atuh lihat dulu itu rapot siapa. Mungkin punya siapa? Coba lihat ayo. Siti Dahlia. Ji, ini maunya gua. Ji, itu emangnya punya emak. Punya gimana nih ada di tas. Ngomel ayo. Perasaan gue pinter dah dulu. Udah malam, main HP ayah. Lonin. Nah gitu, deket laki tuh dandan, biar sedep. Jangan lah ya, kagak dandan, kelihatan jasa buluknya. Jeh, buluk-buluk ayah. Dengerin ya bang, kalau pengen ngelihat bini, cakep, menor, glowing, kasih duit yang lebih. Ilokan tuh bini dandan pakai tepung sajiku.
Yang ada cakep enggak, kriuk iya. Hah? Dari mana? Tuh, habis. Dari mana? Tuh, habis. Aduh, dulu. Ini habis main PS. Sama siapa? Sama si Lol. Sama si Lolong. Sama si Arif. Ada ceweknya enggak? Ada. Aduh, sampai lupa tuh. Enggak ada. Masih main PS ada ceweknya. Wah, gini baru pulang. Atuh gua tidur enggak ada yang ngelonin. Udah yuk. Aduh. Bang, malam kita ngimpi lu. Ngimpi apa? Ngimpi kita dibeliin anting, terus rantai. Si rantainya penyengsel lu, Bang. Alah, bilang aja minta beliin. Ji, beneran ini mah kita ngimpi. Lah, semalam aja abang ngimpi kawin lagi. Ji. Pengen tahu lu ngimpi kawin lagi. Nih, pala lu gua ketok pakai asbak. Romanya galak amat. Giliran dia doang boleh ngimpi, giliran gua ngimpi pala gua merketok sama asbak. Aduh. Woi, buat lu nih yang kerjanya suka carmuk, cari muka. Biar apa begitu coga? Dibilang pahlawan. Kerja mah nyari duit, bukan cari muka. Makanya kalau kerja muka dibawa. Giliran ada pabrik, repot nyariin muka. Ah, gua ketok pakai gayung lu, benjol. Ji, abang nguyup kopi. Ji, abang nguyup kopi mulu. Lah, emang apa? Lah, kalau abang nguyup kopi mulu, susunnya siapa yang nguyup? Lah, iya. Hahaha. Neng, malam Jumat. Mau diapain? Ji, anyu atuh. Ji, unya anyu. Udah punya surat vaksin belum? Eh, buseh. Masa pakai surat vaksin? Emang mau masuk ke mall? Ji, bukan cuma ke mall yang pakai surat vaksin. Tidur sama bini juga pakai surat vaksin. Waduh, bener-bener gawat dah, udah nih mah negara. Pok, obat perangsang empuan apa? Eh buse, nanya obat perangsang sama gua. Dengerin ya, obatnya duit. Empuan mah, gak harus minum obat ini itu. Asal dikasih duit banyak ya, udah bakang-kang aja di kamar. Tuh, dengerin.